Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat sore dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Kabar-kabar terbaru menarik dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen. Serta bunyikan tanda lonceng notifikasi, tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info terbaru selanjutnya. Baiklah para sahabat, mengawali kabar terbaru di sore menjelang malam hari ini, tentunya Mimin akan suguhkan kepada kalian kabar-kabar terbaru soal Leslar ya. Dimana Lesti Kejora hari ini, sore hari ini sudah rilis lagu single terbaru dari Lesti Kejora, Bawa Aku ke Penghulu. Wow, suara dari Lesti Kejora sangat membuat kita merinding nih para sahabat. Saking bagusnya suara Lesti Kejora, bahkan liriknya pun benar-benar sama ya dengan kisah cinta Lesti saat ini. Dan tentunya Lesti bahagia sekali karena sudah mendapatkan pengganti yang lebih baik yang akan menjadi calon imamnya. Dan tentunya Lesti Kejora pun mengunggah postingan ketika video Lesti yang rilis pada hari ini ya, single terbaru Bawa Aku ke Penghulu, sudah dapat dinikmati di channel YouTube 3D Entertainment nih katanya ya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan share ya, karena kita selalu support dan harus trending kan nih, harus trending nomor satu ya. Dan gaskan supaya Lesti Kejora bisa trending single terbarunya, bahkan sampai go internasional ya. Kita berharap bisa trending di berbagai negara lagi nih. Yuk siap untuk trending kan ya. Dan tentunya di sini ada video klip dari single terbaru Lesti Kejora yang sangat luar biasa ya. Tentunya bikin bahagia sore ini, vitamin segar pun muncul dari pabriknya langsung nih para sahabat. Dimana video klipnya Lesti Kejora cantik sekali nih guys. Bahkan aura calon mantennya terlihat sangat jelas ya, Masya Allah. Lagunya enak pisan katanya nih. Aduh, pokoknya the best dan sukses terus buat Lesti Kejora. Dan tidak hanya itu ya para sahabat, banyak sekali komenan-komenan dari netizen yang sangat memuji Lesti single terbarunya ya. Dan tentunya banyak pujian dari kalangan artis. Dan di sini sangat memuaskan ya, Lesti Kejora bisa membawakan lagu-lagu terbarunya, bisa menjadi trending nih. Dan ada komentar ya dari Lesti Kejora, musik video Lesti Bawa Aku ke Penghulu sudah dapat dinikmati di channel YouTube-nya 3D Entertainment nih. Jangan lupa untuk subscribe dan share ya. Langsung dibalas sama sang calon suaminya nih, Rizky Billar. Masa harus ganti suku katanya supaya nggak dibilang plagiat. Emang suku cadang ya bisa diganti. Aduh, bengek abis nih ya kakak Rizky Billar. Dan tentunya kita doakan yang terbaik nih buat Leslar. Semoga secepatnya menuju halal ya, dan kita kawal terus sampai menuju halal. Amin ya robbal alamin. Dan di unggahan berikutnya datang dari IG-nya kakak Rizky Billar nih, yang mengunggah foto bersama kru JWB season 2 katanya. Yuk nanti malam JWB jam 9 di Antv ya. Dan tentunya jangan lupa katanya untuk saksikan Antv karena ada kakak Rizky Billar. Dan ada unggahan dari Sky Boutique Official by Nata Zain. Captionnya bikin traveling nih guys, sampai ketemu Juni katanya nih calon pengantinku. Wah wah wah, mungkinkah ini adalah salah satu busana yang akan dikenakan Lesti ya. Dan Rizky Makeup pun berkomentar, priwet Rizky Billar dan Lesti Kejora, cantik banget katanya, semoga dilancarkan sampai menuju halal.
Dan di kabar berikutnya, di kabar bahagia nanti malam, Lesti Kejora akan ada di Lida Dangdut Indonesia 2021 Seni Menyatukan. Konser Top 21 Grup 7 nih para sahabat, Selasa 25 Mei 2021 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, Lesti Kejora bakal jadi juri di Lida Dangdut. Dan ada kabar bahagia juga nih para sahabat dari Sinta Karesa dan Igun Sudarmono nih, yang alhamdulillah seneng banget katanya bisa mendengarkan lagu Lesti Kejora yang rilis hari ini ya, yakni single terbarunya nih para sahabat. Yuk kita trendingkan, katanya banyak yang like nih para sahabat. Dan tentunya Lestar Lovers, yuk katanya sama-sama kita gaskan supaya bisa trending. Dan yuk kita meluncur juga nih ke Basuki Surojo nih para sahabat, di mana Papa Daniel dan Ibunda Rosmala Dewi benar-benar menjelaskan nih asal usul dari orang tua Rizky Billar ini. Dan Basuki Surojo pun menuliskan sebuah caption, sudah jelas ya bahwa ibunda dari Rizky Billar itu adalah orang Minang dan ayahnya orang Palembang. Jadi benar-benar tidak mengadi-ngadi ya para sahabat. Dan ini ada potret nih family Rizky Billar katanya, yang diunggah oleh Ibu Rosmala Dewi di akun Instagramnya. Dan tak lupa ada kabar bahagia juga dari Kanova Pratiwi ini pada sahabat, di mana Kanova Pratiwi mengunggah foto anak-anaknya sebelum pulang ke Indonesia. Katanya nih anak gadisnya harus ke dokter gigi dulu biar giginya kirei atau cantik nih. Dan tentunya ini adalah kode ya dari Kanova Pratiwi. Dan ada juga informasi nih, dapat gorengan dari Jepang katanya. Kanova pulang bulan 6 ini para sahabat. Aduh, cocoklah semua Kang Goreng live Instagram Kanova Pratiwi ya. Jadi tinggal menghitung hari nih. Dan akan ada kabar bahagia lagi nih dari Leslar, yang tentunya bakalan spesial dan bikin Markona pingsan ya. Dan untuk itu gaskan lagi nih single terbaru dari Lesti Kejora. Mimin tidak henti-hentinya untuk selalu menginformasikan kepada kalian Lesti lovers seluruh Indonesia. Yuk kita gaskan untuk trendingkan lagu single terbaru Bawa Aku ke Penghulu Lesti Kejora. Untuk itu tetap stay tune di channel ini ya para sahabat, karena bakalan ada cidukan manja dan vitamin cute lainnya dari Leslar. Dan bagi kalian yang menyukai video Mimin, jangan lupa ya untuk berkomentar positif di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.